Nih, Miss kasih mic ya, Kirani. How are you, Kirani? Fine. Just fine? Are you happy today? Yes. Tapi deg-degan? Deg-degan enggak? No. Enggak? Hebat. Pede banget ya pokoknya ya, lihat kamera ya. Hai gitu. Hai semuanya. Hai. Oke, nah kita sapa penonton dulu ya di rumah. Hai teman-teman. Hai teman-teman juga, ayo lagi. Hai. Selamat datang di konser piano Kirani bersama DKG School of Music. Yeay. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu apa Kirani tadi, lagu pertama? Minuet in G. Minuet in G. Aduh, Miss enggak bisa itu. Apa tuh tang ting enggak bisa ya. Hebat Kirani. Nah, Kirani hari ini di konser piano Kirani hari ini, Kirani mau bawa berapa lagu? Ikutin ya. 5. Yes. 5 lagu. Ya ampun, hebat sekali. Miss satu aja enggak bisa. Miss bisanya twinkle twinkle. Oke. Okay. Nah, terus sebelum kita lanjutkan performa dari Kirani, Miss mau ingatkan dulu buat teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana pokoknya ya, nonton konser dari Kirani dari awal sampai akhir ya. Nah, Kirani sekarang ngomong buat yang teman-teman di rumah, nonton aku ya dari awal sampai akhir, jangan kemana-mana. Kalau mau pipis sekarang boleh, tapi cuma 1 menit gitu ya. Susah ya. Nonton aku dari awal sampai akhir ya, jangan kemana-mana gitu, coba. Nonton aku sampai habis ya, jangan yes. Kemana-mana. Oke. Okay. Nah setelah ini kita mau langsung dengarkan Kirani main 2 lagu ya? Iya. Lagunya apa aja tuh judulnya? Tempest and Clair de Lune. Oke, okay, Tempest dan Clair de Lune. Siapa sih penciptanya masing-masing dari lagu itu? Kalau Tempest, Beethoven. Beethoven? Kalau Clair de Lune, Debussy. Oke, okay, kalau Clair de Lune itu Debussy. Mereka temenan atau sahabatan? Enggak tahu ya? Enggak. Oke, okay, kalau begitu. Oke, okay, teman-teman sudah siap di rumah? Mari kita saksikan Tempest dan Clair de Lune dari Kirani. Sini, mic-nya. Ini mic-nya lagi supaya suaranya terdengar jelas. Miss langsung galau loh tadi lagu yang kedua. Lagunya kok sedih gitu? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Miss, kok sedih, Miss? Lagunya, Miss? Iya, katanya. Langsung galau ya. Oke. Okay. Nah, Kirani, sekarang kita mau kenalan dulu ya sama yang di rumah supaya nanti yang di rumah bisa lebih kenal sama Kirani
Nanti kalau di jalan ketemu bisa say hi Kirani, ih kemarin yang konser ya. Oh sekolahnya sama kayak aku gitu ya. Oke ya, kenalan dulu ya. Nah Kirani coba nama lengkapnya siapa? Anastasia Kirani Andit Maharani. Oke, Anastasia Kirani Andit Maharani. Itu namanya berapa orang buat satu orang doang? Panjang sekali ya namanya ya. Ya namanya ya. Oke, Kirani sekolah di mana? Lihat kesana ya. Anderson School. Anderson School. Ini kayaknya trio sahabatan sama Beethoven sama Debussy ya kan? Anderson kan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, kelas berapa Kirani? Kelas 5. Kelas 5, oke. Okay. Udah ujian belum? Belum ya? Habis ini libur ya? Oke. Okay. Pokoknya belajar terus ya, walaupun masa pandemi tapi kita udah melandai ya. Tetap rajin ya. Sekolahnya masih online atau udah offline? Masih online. Masih online? Lebih senang online atau offline? Offline. Offline, bisa ketemu teman-teman ya? Happy ya. Oke, okay, nah udah kenal namanya panggilannya Kirani, sekolahnya di Anderson School ya. Kelas 5. Nanti kalau ada yang tahu dan ketemu di jalan bisa say hi hi Kirani gitu ya. Nanti Kirani juga jawab, "Hai, kamu siapa ya?" gitu. Oke. Okay. Nah, Kirani ini punya adik ya, namanya Cherry. Les di DKG juga ya? Iya. Oke, kita panggil yuk Cherry. Kasih dong Cherry. Hai. Sini. Tuh, dikasih dulu ya sama Cherry ya mic-nya ya. Hai Cherry. Halo. Halo. Kapan konser kayak Kirani? Ayo. Enggak tahu. Miss yang pilih ya. Kapan ya? Tapi pengen enggak konser? Iya. Itu dari hati enggak? Tapi takut. Enggak apa-apa. Nanti ditemenin sama Miss ya, di sini ya. Miss nanti hore, Cherry, semangat gitu. Tapi Miss gak bisa main, nanti semangatin Cherry aja ya. Oke, okay. Cherry juga sama Miss Mima lesnya. Miss Mima gimana sih orangnya? Baik gak? Baik. Suka kasih cemilan ya? Cemilan itu apa? Cemilan itu apa? Snack. Oke, okay. Suka. Berarti habis ini Cherry yang konser, oke? Okay? Minggu depan ya. Atau duet. Biasanya duet kan sama Kirani? Iya kan? Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Cherry. Sekarang Cherry coba panggil mama ke depan. Panggil mama. Mama. Kamu. Hai, Ma. Cantik sekali. Terima kasih. Grogi loh ini. Aduh. Apa kabar, Mam? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Oke. Okay. Saya mau nanya-nanya ya, Mam. Oh, boleh. Gedekan loh ini. Aduh. Kayak tanya ujian. Oke, okay, Mam. Kirani ini sudah les berapa lama sih di DKG? Kurang lebih itu 3 tahun ya. 3 tahun? Wah, wow, lama tahun sekali ya. Lumayan ya. Lumayan. Dari umur berapa, Mam? Dari tahun 2019 ya. Oh. 2018. 2018? Iya. Oh, oke. Okay. Sip. Nah, gimana sih Kirani belajar di rumah di masa pandemi ini atau sekarang udah melandai ya? Gimana progresnya, gimana ya. Dia belajar di rumah? Ya, progresnya sih saya pokoknya selalu dia tuh untuk selalu praktis di rumah. Yes. Sehari tuh selalu ada, harus 1 sampai 2 jam. Mantap. Tapi anak namanya anak ya. Iya. Suka apa sih namanya, suka malas, suka gak megang. Jadi kadang kurang praktisnya kadang-kadang gitu loh. Suka malas. Kadang kalau itu ya di DKG aja lesnya. Karena mamanya pun gak bisa main piano. Jadi yang ngajarin ya Miss Mima gitu. Tapi bisa menjadi orang tua yang sangat suportif ya, Mam, buat Kirani ya, dan Cherry juga ya. Iya. Dia memang minatnya mungkin ya senang ya sama musik gitu ya, senang musik ya. Bisa nyanyi ya, mungkin mamanya? Bisa nyanyi? Lagu siapa? Lagu siapa? Beyonce. Langsung ya. Oke, Mam, pertanyaan terakhir. Kenapa sih Mam dan Kirani dan Cherry dan semuanya masih memilih DKG School of Music buat tempat lesnya sekarang? Oke. Okay, apa kelebihannya? Iya, karena udah dilihat ya buktinya banyak kemajuan loh. Oke. Ini tadinya tuh ampun,
juga dari ini. Mainnya kaku-kaku gitu kan, setelah di sini 3 tahunan gitu ya. Progresnya banyak ya, hebat. Ada ya. Terus juga tempatnya bagus, tempatnya enak, strategis juga ya. Dekat ya, dekat juga dari rumah. Oke. Lingkungannya juga enak. Miss-missnya juga, orang-orang di dalamnya juga friendly semua, baik. Ngajarin juga tanpa batas kayaknya. Yes. Sabar banget sama ini. Padahal tuh ini susah banget kalau suruh apa? Praktis di rumah tuh aduh. Karena alasannya oh ngerjain assignment atau tugas worksheet ada PR gitu-gitu. Tapi setelah itu ya akhirnya ya bisa sih. Sejam latihan akhirnya bisa juga ditambah les. Oke. 45 menit kan ya? Iya. Yeah. Di sini. Ya, ada progresnya. Menyenangkan ya Mam berarti? Menyenangkan. Walaupun galak-galak dikit ya, gak apa-apa ya Miss? Galak, makanya aku selalu serahin ke Miss Mima. Udah Miss Mima, serahin aku anaknya, marah-marahin aja. Sempet tuh kemarin tuh, sempet marah anaknya. Sempet tenang ya, kirani, tenang. Oh ini gitu, gak mau gitu kan, sempet gak, apa lama gitu. Aku suruh Miss Mima lagi. Miss, tolong Miss itu. Tegesin aja, terusin. Akhirnya okay. Ya bisa gitu. Sip. Tapi ini anaknya agak grogi. Kalau di rumah tuh latihan bisa loh, lancar loh. Iya, Mam. Beda kalau di konser gitu ya. Memang. Memang saya juga suka nervous. Nervousnya masih ada, gak apa-apa. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mam. Terima kasih, Cherry. Boleh kembali ke tempatnya. Bye-bye. Akhirnya. Bye. Kembali lagi kita ya. Yes. Nah, sekarang Kirani lagu selanjutnya mau performin lagu apa judulnya? For Alice. For Alice dari Beethoven ya. Aku tahu kan, tadi aku udah baca. Oke, sudah siap? Kirani? Sudah. Sudah, mari aku ambil ya. Oke, mari kita saksikan Kirani dengan For Alice. Thank you.
Oke. Ya, 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 cepat, ya, 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 oke. Oke, Kirani, loh suaranya jadi seperti ini ya, aduh saking senangnya ya. Nah, Kirani bisa istirahat lagi ya, setelah ini ya, Miss sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Miss Mima, oke. Tadi udah dari Mam, dari Mami ya, informatif sekali, suportif sekali. Sekarang kita mau panggil Missnya nih, kayak apa sih Missnya nih? Bentuknya kayak apa sih Missnya? Miss Mima, silakan. Miss Mima, yeah. Kita kembar Miss. Ya kan? Oh, iya, semuanya kembar. Abu-abu. Abu-abu biru-biru gitu ya. Nanggung-nanggung gitu. Hai Miss, apa kabar Miss? Halo. Baik? Baik sekali. Sehat? Sehat sekali ya. Sehat sekali. Sehat sekali. Gimana perasaannya hari ini Kirani bisa perform lagi di konser? Solo senang. Konser. Senang ya pasti ya? Senang. Kata juga. Senang sekali. Yeay. Boleh gak aku les sama Miss Mima tapi free? Boleh. Miss Oca boleh. Oke, okay. Miss Oca aja boleh ya. Iya. Terkecuali ya pokoknya ya. Main datang dong ke DKG. Ya, harus dong. Pengen kayak Kirani bisa ke DKG School of Music ya. Yes. Betul kan? Nah, Miss sekarang aku mau nanya iya tadi udah dari mamnya. Seperti apa kegiatan di rumahnya sekarang? Aku mau nanya, Kirani ini tipe murid yang seperti apa sih Miss kalau di kelas? Oh, kalau di kelas Kirani karakternya seperti apa? Karakternya ada si ambisinya, jadi okay. Dia pengen bisa gitu. Harus ada ya, pokoknya kita punya ambisi tuh. Terus? Terus awalnya dia suka kurang pede kalau lihat lagu baru. Seperti aku. Terus? Tapi kalau udah dibujuk-bujuk terus disuruh coba akhirnya dia rasa dia bisa, langsung udah pede dia naik. Oh gitu. Oke, okay. Berarti pertamanya ih lagu ini susah banget gitu ya. Habis itu dicoba ting-tung-ting, udah kok bisa, gampang, iya. Sipil gitu ya. Yes. Berarti, oh iya aku bisa gitu biasanya. Jadi gitu. Semangat ya malah iya. Ya. Mau coba yang susah-susah lagi. Iya. Gitu ya, oh oke. Okay. Nah, pernah gak sih ada pengalaman menarik pas ngajarin? Kirani? Pernah nangis. Iya. Nangis cuman menarik nangis ya? Enggak ketahuan, ditahan-tahan. Cuman pengalaman kan unik. Kelihatan. Waktu dia dimarahin Miss sama Miss? Ya mungkin dimarahin tapi karena ini juga. Karena ya satu mungkin sempet gak latihan. Tapi abis itu dia latihan Ajin, setelah ya? Ditegasin. Terus biasanya atau enggak kalau lagi frustasi dia rasa kok susah banget gitu. Nah dia mulai gitu, tapi tetap dicoba. Oh, akhirnya makanya okay. Bisa. Gitu. Walaupun goyah tapi kita harus tetap coba berarti ya, pesan betul moralnya ini ya. Sekali. Kecil-kecil udah bisa memberikan pesan moral loh ini. Semangat. Yeah. Oke, okay. Nah kelemahannya Kirani apa yang sekarang bisa berprogres menjadi hampir jadi kelebihannya gitu Miss? Kelemahannya ya itu yang tadi yang kurang pede takut, ya dia. Takutan gitu, tapi sering diinin kan bisa terus kayak coba dulu. Pokoknya oh tiap dia udah ngeluh baru buka halaman pilih lagu dia udah ngeluh nih misal ah ini susah udah dicoba belum ya udah coba dulu gitu. Terus okay. Baru pas dicoba bisa akhirnya terus akhirnya udah makin ke belakangan abis pilih lagu dia coba dulu gitu baru kalau dia rasa emang susah kita tambahin ini apa motivasi lagi kalau emang dia rasa bisa dia lancar langsung oh ini aku bisa gitu. keren nih hebat ya. Abis ini beli es krim oke okay? Reward ya. Oke, okay, nah terima kasih Miss. Kalau okay. Begitu informasinya sangat informatif sekali. Betul, kira nih. Smart, masih ada lagu lagi ya. Masih ada lagi. Oke, okay, terima kasih Miss Mima. Oke, okay, kira nih. Kok taruh sini ya? Dipegang dulu dong. Udah ya, istirahat terus ya, lama-lama ya. Jangan lama-lama istirahatnya. Oke, okay, nah teman-teman, pokoknya jangan kemana-mana. Karena ini adalah lagu terakhir dari Kirani. Apa judulnya Kirani?
Otujoy. Jangan kemana-mana, saksikan terus Kirani masih ada habis ini ya. Habis ini Miss masih ngobrol-ngobrol lagi. Kita sudah siap semuanya? Miss, aku ambil ya. Mari kita saksikan Kirani dengan Otujoy. Kirani sedih sekali, Miss, karena kita sudah selesai hari ini. Tambah lagi dong, dua. Lagi apa? Oke. Nah, teman-teman, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai di akhir konser piano Kirani hari ini, solo konser ya. Terima kasih untuk Kirani sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Thank you, Kirani. Terima kasih, yeah. Terima kasih juga buat keluarga Kirani, Mam, Papa, Cherry, Tristan semuanya, terima kasih karena sudah menjadi keluarga yang sangat suportif dan mensupport Kirani sehingga bisa menampilkan yang terbaik hari ini ya Kirani ya, hebat ya. Yay. Terima kasih juga buat Bapak Indra, terima kasih juga buat semua kru yang bertugas, Miss Mima dan teman-teman semuanya, guru-guru di DKG. Pokoknya teman-teman harus mampir ke DKG ya, di Ruko Kasada Parko nomor 15. Oke, nanti kita bertemu sama Kirani juga ya nanti ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Nah, sekarang Miss mau panggil Cherry sama Tristan ke depan. Katanya Tristan mau ke depan ya. Ya. Kita ngomong bye-bye sama-sama ya. Ya. Yeay. Nah, oke. Okay. Tristan di mana? Ayo, sebelahnya Cherry ya. Pokoknya semuanya lihat kamera semua ke sana. Nanti kalau Miss ngomong bye-bye, mic-nya boleh bertiga ya. Nanti kita ngomong bye-bye semuanya, oke? Okay? Yuk, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konser DKG berikutnya dan bye-bye! Bye! Bye! Thank you. Sarangi. Thank you for watching.